Falih Al-Fayyad, kepala pasukan paramiliter Irak Hashabi, pada Minggu 4 Februari 2024 menyebut serangan udara AS di pangkalan pasukan mobilisasi populer atau PMF di Irak Barat untuk melemahkan kelompok tersebut. Serangan AS itu diduga untuk melemahkan pasukan Irak sekaligus menghalangi mereka untuk melindungi negara. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam prosesi pemakaman sebagian dari 16 pasukan yang tewas dalam serangan AS Jumat 2 Februari 2024. Al-Fayyad menyebut AS menargetkan fasilitas-fasilitas milik Hashabi, termasuk rumah sakit dan kantor administrasi. Serta pasukan kelompok tersebut yang dikerahkan untuk memerangi terorisme dan menjaga perbatasan. Karena serangan ini, Irak menuduh AS berbohong tentang dukungannya terhadap Irak dalam perjuangan melawan terorisme. AS disebut berencana melemahkan dan menetralkan upaya pasukan Irak dalam mencegah mereka dalam menjalankan tugas dasar di Irak. Al-Fayyad pun meminta Perdana Menteri Irak untuk membela kedaulatan dan martabat Irak. Sebelumnya, sejumlah anggota Komite Parlemen dan Keamanan Irak pada Minggu 4 Februari 2024 berkunjung ke pangkalan PMF untuk melakukan investigasi. Dikabarkan pada Jumat 2 Februari 2024, AS menyerang pangkalan PMF di Provinsi Anbar dekat perbatasan Irak dan Suriah. Serangan AS ini menewaskan 16 pasukan Irak dan melukai 36 orang lainnya. Sementara itu, Komando Pusat AS pada Jumat mengatakan bahwa militer AS menyerang lebih dari 85 target di Irak dan Suriah yang menjadi milik Korps Garda Revolusi Islam Iran dan sekutunya. Serangan AS itu merupakan pembalasan atas serangan kelompok-kelompok dukungan Iran yang baru-baru ini menewaskan 3 tentara AS di Yordania Timur Laut.